Budiman Sujatmiko mengungkap alasannya mengenai arah dukungan dan deklarasi terhadap Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, bacapres dari Gerindra itu lebih memenuhi kriteria calon pemimpin versi Ketua Umum PDIP Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri ketimbang Ganjar Pranowo. Ia mengaku masih ingat jelas kriteria seorang pemimpin yang diidamkan Megawati. Dari pidato tersebut, Budiman menilai bahwa dari tiga figur bacapres, yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, sosok Prabowo paling mendekati kriteria Megawati. Meski Prabowo mendekati kriteria yang didambakan Megawati, Budiman menyebut bukan berarti sosok Ganjar tidak pantas menjadi bacapres. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok yang memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Dirinya menegaskan, dukungannya kepada Prabowo merupakan caranya menafsirkan harapan dan cita-cita Megawati. Budiman menyadari tafsirannya bisa dianggap salah di mata PDIP. Oleh karenanya, ia siap mempertanggungjawabkan keputusannya. Sementara dari hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo jauh lebih tinggi dibanding Ganjar dan Anies. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!